Lapisan yang kedua.
Estadinya masih bau. Ya, sama seperti tadi. Ya, yang ketiga. Jadi ini kan ada 40 ya. Ini harus. Ini kayaknya itu banyak sekali itu. Kalau parfumnya pakai yang spray, sama sih. Ini sih sama. Ini kan sudah siap ya. Ya sudah siap, tapi tinggal matikannya. Itu kalau minyak wangi itu kan banyak tuh Ustaz, macam-macamnya. Itu gimana? Agak diangkat dulu. Kalau bisa tangannya satu di atas. Nah gitu. Awas, sudah keluar. Awas, sudah keluar. Untuk dari kepala Ustaz, kalau mau bebas ya. Baru-baru sama yang sukarelawan atau yang tim khusus bisa mundur sedikit agar bisa diliput prosesinya. Tidak terlalu dekat ke pen atau ke tempat. Insya Allah nanti dokumentasinya bisa dipelajari melalui video. Mau pakai sabun apa kayak ini? Jalan aja. Nah ini kan biar jenazah lentur itu kan digerakkan. Ini anu apa ya? Cat bener ya. Ulat tarik tengah ya. Ini kan susah ya, dilepasnya susah. Gunting.
Ambil gunting, ambil gunting. Ini gak sama di gunting. Nah, kalau sudah, cukur kumis. Bosan. Nah, sekarang enggak usah pertama dicukur kumisnya. Gunting apa gunting? Gunting sama belengkung ada enggak? Ada, ada. Beneran mah beneran. Gunting semua yang rapi gitu kan. Nah, udah selesai. Oh, rambut usah. Rambut enggak usah. Enggak usah. Kuku ya. Gunting kukunya. Ya udah nggak apa gunting kukunya kan gitu kan, kaki juga udah selesai, baru silakan diangkat. Oh iya, dia nggak usah tinggal diurut aja gini, kalau dia nggak bisa diangkat maka dia diurut aja sambil disiram. Nah makanya kalau bisa sih jadi apa, dipannya itu dia ada lubang tengah. Oh, iya. Kenapa orang di kampung pakainya gerbong pisang itu? Karena ada selah di sini. Jadi untuk apa istinja itu nggak mentok ke bawah. Ini karena bukan buat jenazah ini kan? Bukan. Oh, karena di situ jadi yang punya jenazah. Kalau kata Sunda kan nyambung lah. Kepalanya. Nah karena dia posisi dipannya begini, ya otomatis harus di miringkan dulu. Jadi mana yang mudah dimiringkan, mantan aja. Nah, sambil diurut, ya, urut ini ya, disiram. Yang kiri ya. Disiram pakai air biasa. Beneran, kayak disiram beneran. Kepalanya banyak nih pak. Awas. Sambil di. Aduh, beneran. Awas. Posisinya kan? Karena dia posisinya di tempat ini, ada lubangnya. Gitu. Tapi tidak boleh dilihat. Oh. Begini, nasiran, begini. Oh. Masukur pakai selang. Isinya dilihat lagi, masih ada purut lagi. Kenakan selang. Sudah? Nah, kalau sudah, tinggal bagian atasnya disinja juga. Kalau ada lubangnya dari ketiga itu. Iya. Iya. Gitu. Nah ini kan sudah selesai nih. Selesai maka baru dibutuhkan. Dibutuhkan diangkat tangannya. Bagian halus yang sampai kelihatan. Nah, bismillah. Gak usah tutup mata. Nah itu kita siram tutup hidung. Yang mandiin aja. Kita siram, bener ya. Diusap kepalanya, diusap. Lepas. Udah biasa ya. Bener. Biasa. Kacau belum menaheru. Udah. Kemudian siram tangannya kanan. Ininya belum komornya. Ya tadi kan di gosok tadi. Di sini. Iya. Kan ya. Gosok doang. Tadi masih di sini. Masih di sini. Saya ini. Lahan tadi kan. Silakan. Pakai. Di usapinnya sama kepalanya. Sama kuping. Kepala tangan dua. Sama tiga kali, Ustaz. Satu kali. Seperti wudu aja, Ustaz ya? Iya, ini satu kali aja kalau kepala. Kalau banyak tiga kali. Iya. Pakai. Eh wudu. Di gosok ini ya. Ya. Kalau udah miringkan ke tapet miring. Ini tetap jangan sampai kebuka nih aurat ini. Biar enggak basah pakai. Ser. Biar enggak basah. Enggak usah. Silang dari kepala. Ya. Nanti disiram itu siram juga air sabun ya, atau air mineral. Kepalanya nggak pakai sampo. Gajian ya Sat ya. Ada digosok. Iya. Yeah. Gosok semuanya. Pelan-pelan ya. Iya, bagian udah bagian kanan. Sama aja. Nah, saya siram. Tadi kiri dulu ya Sat ya. Iya, karena kayak bagian kanan dulu yang atas disiram. Aduh, awan yang memang dulu. Ini sebagai sepagi. Ini sebagai tabunya, ini bergantian. Sudah, gosok ya, digosok. Sudah, baru. Ya, tadi sudah kan? Nah, sekarang disampo. Belum disampo. Enggak usah. Pakai air bicara ya? Ya, boleh. Pakai sampo khusus, ya sudah. Silakan.
Jangan sampo beneran. Tirisnya. Disiram semuanya. Semua kan digosok. Oh iya. Gosok. Gosok. Ah Heru kejam nemen enggak gosok. Dari pala kejam ya. Gosok semua. Sudah keset belum? Kalau sudah berarti sudah satu kali. Kemudian diulang lagi. Miring ke kiri lagi. Bagian kanan dulu. Sampai 3 kali set ya? Tadi 3 kali. Oh gitu. Nah, kalau sudah 3 kalinya, nah ini katakan sudah 3 kali ya. Baru pakai ini. Apa baru? Terakhir ya. Yang keempat berarti. Yang ketiga. Udah 2 kali berarti. Kapur baru. Ini tinggal nyiram kanan dan sana dapat. Balik aduh ini pakai pisang baru terus kemandian bersih. Nah ini kan udah nih ya pulang ke rumah kagetin itu di rumah cuma salin di handuk ini. Iya semuanya. Ya, saya akan diandalkan. Ya. Berapa? Sarungnya. Udah semangat tuh sarungnya nyeri. Ini bukan bacakan. Nanti. Nanti jangan dulu. Udah itu. Ya. Ini jangan. Ini. Jangan tinggi-tinggi. Nanti satu orang narik. Kain basah. Tutup. Jadi kan dia tertutup tapi tidak kelihatan, langganan sudah kering, baru diangkat ke tanah. Apa? Ganti mayatnya. Iya. Pertanyaan. Ada gambaran ini? Ada. Saat pertanyaan. Boleh, asal jangan melihat. Iya, makanya kita dianjurkan pakai sarung tangan itu. Karet. Iya. Kemudian kalau untuk memeriksa najisnya pakai kain. Kalau ininya perempuan gimana? Iya, boleh. Iya. Kalau perempuan, kan keumuman di kita tuh yang angkatnya harus mahrum katanya, nggak boleh yang lain, karena kalau yang lain batal gitu. Enggak. Kalau ya? Bisa perempuan yang angkat perempuan lagi. Bisa. Kalau nggak kuat, ya kuat. Misalkan jenazah kan segini nih. Tapi keumuman laki-laki kan kalau di sini kan. Ya umumnya sekarang kan kita nggak umum. Dibiasakan yang nggak umumnya. Kecuali memang badannya terlalu besar, perempuan nggak kuat walaupun 5 orang, ya pasti laki-laki. Kalau bisa yang mahramnya, ya usahakan dulu. Udah, selesai? Tidak ada? Kalau lubang yang ditutup hanya bagi dulu aja? Iya. Lingkar sama itu? Kali. Iya. Balik. Ya, antaranya diposisikan di apa? Sudah ya. Siap kalau mau kasih minyak wangi badannya. Yeah.
bisa mundur serangan ya. Bagian lapisan atas. Bagian tangan. Nah, bagian kepalanya dites, di kepala. Nggak yang kiri yang kiri. Dites, nah gitu. Nggak usah di langsung dites kepalanya. Oh, sampai. Tarik sana, kepala itu. Aduh, udah tarik tuh. Iya, iya. Kepalanya juga. Kurang yang nah, ini kan saya bilang jenazah kita lebarnya berapa di 40 ya, berarti kan kayaknya kurang lebar, nanti kan begini nih. Nah maka dia berarti kain yang kedua di zigzag, nari ke sana. Jadi posisi ketika masang kapan itu kainnya ditarik, jadi satu yang ini, jadi lebar ya. Kainnya lebar, jadi nanti untuk ini. Untuk. Yang kedua di sebelah lagi. Ya, kasus sana. Maka jenazah yang ini dibuka dulu. Budak bela. Bangun. Ini kan kasus kain tidak cukup. Kurang. Aku lagi kuragan. Sekarang ya, kita lihat satu. Posisi tangan jangan dulu. Nah satu itu. Satu. Ya. Kalau balik lagi. Balik lagi. Jenajahnya balik. Kurang. Ini dulu ya. Ya tangannya mau oh, yang sedekat apa yang begini? Ya sedekat. Kiri dulu. Set kain penutupnya nggak usah diambil. Nanti nanti. Nah tutup. Oh, ya. Kalau sudah begini baru kain tutupnya diambil. Berarti kalau sedekat kan di kampung biasanya kebalik, Ustaz. Yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Biasanya. Jadi posisinya kan tidak ada ketentuan. Jadi biasanya ketika sedang sholat. Nah, sudah maksud. Halo. Diajak ngobrol. Yang ditutup nggak? Oke, ini kan sesuai dengan tuntunan tadi kan? Jadi kalau menggunakan kapas seperti itu, kapas itu yang dengan pendapat. Nah, ini besar. Kalau mau ditarik di sini boleh, kalau begini juga boleh. Berarti nggak ada di sini. Pocong. Boleh, boleh pocong juga boleh berarti. Bersama dengan ini. Kali yang ini di mana Ustaz? Sama di tilap sebelah kiri. Akhiru ke depan sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ah. Aduh. Belum tarik. Woi, terus bisa napas. Masuk, Mas. Oh, bisa. Yang dibagi yang atasnya. Posisi talinya di ini ya. Jadi talinya selalu ke sini. Ini tali naik ke atas barat. Ini tali ke sana. Karena posisi naruh ini. Oh di atas tangan. Bawah pusar. Udah. Enggak usah dilepas biar ngupas sendiri. Nah, ini kan sudah selesai kan? Nanti ketika dikuburkan kan dengan tiga
gini. Nah, sudah ditetapkan di yang lahat. Jadi dari atas itu tinggal narik aja. Narik tumpunya, makanya taruhnya di belakang kiri. Iya, sebelah kiri aja suara. Tarik kan jadi dari tarik. Iya. Jadi kalau dibuka berarti gak usah dilepas gimana lah ya? Iya, dilepas aja, dilepas. Nah, tarik pula gini aja, gak usah tarik tarunya, udah gitu aja. Gak usah diambil. Gak usah diambil. Dengan barang. Kalau ganjil itu dibutuhkan aja, karena biar itu supaya tidak tentang